banyak orang hanya tahu isi kenari. Ini isi kenari, tapi tidak tahu buah kenari. Hari ini kita mau belajar tutorial memecahkan buah kenari. Nah, ini buah kenari, guys. Buah kenari. Kita akan mencoba memecahkan buah kenari. Tangannya harus pas biar tidak terlepas dari tangan saat diletakkan. Tidak membutuhkan keterampilan yang khusus. Singkat cerita, inilah ini. Ini buah kenari. Ya guys, buah kenari siap dikonsumsi, baik dimakan langsung ataupun bisa dijadikan sebagai salah satu bahan campuran untuk pembuatan makanan ringan dan lain-lain.